بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ Al Imam Al Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis Al Jufi Al Bukhari rahimahullahu taala amin Babun hal yakhuzul imam idza syakka bi qawli Ini satu bab apakah seorang imam mengambil mengambil perkataan orang lain apabila dia ragu Ini pengajian kita yang sebut tadi ini ya, ya kalau kita ragu ya jangan kita ambil perkataan orang lain, ya walaupun dia jamaah yang banyak kecuali apabila sampai jumlah yang mutawatir, kecuali sampai jumlah mutawatir nah, baru sepakat ulama jumlah mutawatir itu ada 10. Ya. Sampai jumlah mutawatir. Ini pas banget nih pelajarannya. Kisah tentang Zul Yadain. Wa bilahi qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamata an amalik ibni Anas ibnu Anas an Ayyub ibni Abi Taimata Tamimata. Az As-Sakhtiyani an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah ta an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dari Abi Hurairah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in beliau berpaling maksudnya selesai beliau selesai sholat salam minisnata ini daripada dua rakaat. Fakohal zul uzul yadaini lalu berkata kepada Rasul oleh zul yadain. Akosur akosorta. Eh akosuratis solatu. Akosuratis solatu amnasita ya Rasulullah. Apakah solat itu... Kurang atau engkau lupa, ya Rasulullah? Maksudnya, apakah di itu sholat ya Rasulullah? Apakah dikosar Apakah ya diko? Rasulullah? Atau engkau lupa ya 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 Rasulullah yeah. lalu menjawab oleh Rasulullah SAW As-sadaqah Rasul As-sadaqah apakah benar Zuliyadain? Maka berkata Rasulullah, artinya apa ini? Rasulullah enggak langsung mengiyakan. Rasul tanya dulu sama orang-orang di situ. As-sadaqah Dzul Yadain, apakah Zuliyadain? benar nih ngomongnya nih? Berarti Rasulullah kekeh banget tuh. Ya, Rasulullah kekeh bahwasanya beliau enggak lupa Beliau enggak lupa. Kemudian Rasul seorang yang welcome. Welcome. <laughs> seorang yang welcome. Artinya beliau menerima saran dan ya kritik gitu. <laughs> beliau menerima. Sehingga beliau tanya dulu kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, "Asadaqah -son Rasul Yadain, apakah benar ini apa yang dikatakan Zuliyadain?" tanya-tanya kepada orang yang di situ semua. Faqala an-nas lalu berkata orang-orang berarti banyak nih an-nas. Berarti orang di situ banyak jamaah yang salat. Naam, ya benar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhra iyaini lalu beliau salat dua rakaat yang lain lagi summa sallama summa kabbara kemudian beliau salam kemudian beliau takbir fa sajada misla sujudihi au atwala kemudian beliau sujud ya, seperti sujudnya atau lebih panjang Wa bilai qala hadatsana. Kita baca dulu hadisnya entar baru kita berikan komentar. Abu Yadain, Abu Walid qala hadatsana Syu'batu an Sa'id bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah taqala. Dari Abi Hurairah beliau berkata, salat Nabi salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra raka'ataini salat zuhur dua rakaat. Faqila lalu ditanya Sun torok rakaat ini engkau salat dua ya Rasulullah. Pas solat rakaat <roq> ta ini lalu beliau salat lagi dua rakaat. lama, kemudian beliau salam, tsumma sajada sajdah ta ini kemudian beliau sujud sahwi dua kali. Banyak pelajaran dari hadis ini yang kita ambil di antaranya ya. Kalau ada orang memberikan saran kepada kita, kritik maka kita terima sepanjang sarannya itu baik, kritiknya itu membangun, bukan menjatuhkan. Kedua, bila mana kita jadi pemimpin, maka kita jangan buta. Manusia itu adalah sifatnya lupa, bahkan dikatakan al-insan, makhluk, al wa nisyan. manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan Rasulullah bisa lupa bagaimana kita. Walaupun memang lupanya Rasul itu ada hikmah tersendiri. Mana? Nih, kalau lupa, apa beliau lupa lahirlah yang namanya sujud sahwi. Pertama kali beliau melakukan sujud sahwi ini. Dua kali sujud. Jadi kalau lupa sujud sahwi di sini mulainya. Kemudian di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ahlus Sunnah dan orang Syiah tentang Zul Yadain. Kritik orang-orang Syiah kepada Abu Hurairah. Mereka mengatakan Abu Hurairah telah melakukan kedustaan. <laughs> Bahwasannya Zul Yadain ya, ulama mengatakan ada yang mengatakan itu adalah khirbak. Khirbak. Orang Siam mengatakan itu adalah ya bukan khirbah itu dus sama lain. Iya. Yang dimana hidupnya Abu Hurairah hidupnya Abu Hurairah dengan dus sama lain ini enggak 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 ketemu. Iya. Karena dalam hadis lain dikatakan Abu Hurairah itu solat bersama Rasul. Berarti kan tidak mungkin ketemu nih dus sama lain dengan Abu Hurairah. Tapi ulama ahli sunnah banyak membela akan Abu Hurairah. Makanya dalam hadis ini beliau Imam Bukhari tidak meletakkan kata-kata itu. Langsung aja beliau mengatakan an Abi Hurairah ta anna Rasulullah bahwasanya Abi Hurairah ya daripada Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli al kita tidak mengkaji itu yang jelas pokoknya Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat beliau salatnya cuma dua rakaat doang Kemudian beliau ditegur oleh Zuliyadain dan beliau menerima teguran itu. Tapi beliau memastikan teguran itu. Artinya apa? Kita teliti dulu. Apabila ada orang mengecek kita, ada orang mengkritik kita, ada orang memberi saran kita, maka saran itu jangan dimakan mentah-mentah dulu. Kita cek and recheck dulu. Ini saran benar apa kagak? Dan yang memberi saran jangan marah. Dan yang diberi saran juga jangan tersinggung. Dicek dulu benar apa kagak? Ah, ketika benar kita terima. Kalau kita enggak, enggak ketika enggak benar maka jangan diterima. Zuliyadain yang mempunyai dua tangan itu maksudnya apa? Beliau tangannya panjang. Jadi dibilang Zuliyadain. Ini hadis terkenal. Ya, sangat terkenal ini hadis Zuliyadain tuh orang pasti ngerti Zuliyadain. Hadis Zuliyadain ngerti tuh orang tuh. Nah, ini hikmah yang sangat banyak kita bisa ambil daripada hadis ini. Ya, di antaranya tentang masalah ya lupa. Artinya apa lupa? Nah, di antaranya tentang lupa. Kita kalau melakukan salah dan kita lupa, akui, akui kalau kita salah, lupa, udah selesai. Manusia al insan ma'al al khotob wanisian manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita salah ditegur ya bilang lupa, saya lupa, saya salah, mohon maaf. Nah, selesai sudah. Jangan kita bela diri apalagi orang itu tahu akan kesalahan kita. Jangan pernah kita bela diri, itu akan menambahkan aib kita. Mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Amin. الفاتحة